tetap waspada, tapi jangan panik. Kita semangat untuk hidup. Ya, ting dari data yang ada kemarin, ting mohon maaf, tingkat kematian dari corona itu jauh lebih rendah ketimbang tingkat kematian TBC, tuberkulosis. 11 orang per tahun. 11 orang per tahun di Indonesia itu. Bukan di dunia lebih banyak lagi. Di Kota Depok juga cukup banyak endemik ya TBC ini, tuberkulosis. Oke. Okay? Okay, ini kita semangat. Saya bilang bukan 87% saja tingkat hidup dan tingkat sembuh daripada si penderita corona ini, virus corona, tetapi 97%. Insya Allah optimis. Masalahnya mohon maaf wartawan, tolong dibantu juga. Yes. Jangan share hal-hal yang membuat si korban ini panik, stres. Dia kemarin stres. Beritanya misalnya polis lain sampai sekarang belum dilepas. Itu kan salah. Itu cuma 1 jam pada saat itu ketika Brimob mau masuk untuk mengasap, pogging. Seperti itu. Hanya itu aja. Sehingga mereka stres. Hah? Si pasien gimana, Pak? Pasien gimana, Pak? Yang kabarnya membaik dan optimis semuanya, para dokter juga insya Allah dia akan sehat kembali. Dan ini ketika sehat kembali, dapat sertifikat sehat, jangan sampai ada masyarakat yang menghindar dari dirinya ya. Jadi dia masuk bagian daripada masyarakat. Untuk 70 perawat yang di RS Mitra itu gimana, Pak? Hah? 70 perawat yang di RS Mitra itu gimana, Pak? Kabar apa? Itu di rumah, mereka aktif, proaktif ke rumah untuk melakukan pemantauan. Sampai sekarang tidak ada yang terindikasi. Ada 5 orang memang flu, tapi masih flu yang tidak ada gejala-gejala corona tadi. Tapi flu biasa. Nah, tapi itu dalam pantauan. Suhu badannya di setiap hari, pagi, sore, terima selama 14 hari. Setelah itu mereka katanya informasi akan kembali ke kerja di metro. Oke, jadi sekarang diurikan dulu, Pak, ya? Sekarang iya. Kerja di rumah atau diliburkan sih, Pak? Nah, itu teknis ininya tanya ke pihak rumah sakit. Ya, Pak, yang jelas seperti itu. Mereka dalam pemantauan bahasanya. Kalau orang dalam pemeriksaan dari Pemkot Depok ada berapa ya? Orang dalam pemantauan, Pak? Orang dalam pemantauan sekitar ada yang satu sudah diserahkan SPAI, si pembantunya. Itu juga pemantauan, sudah diserahkan. Yang 4 orang tetangganya dalam pemantauan. Dan juga beberapa tetangga yang minta diperiksakan. Kita buka selama 14 hari dari pagi sampai jam 12 untuk konsultasi kesehatan dari masyarakat sekitar. Oke, Pak Wali. Pak Wali. Nama narasumber gimana, Pak? DPR RI. Narasumber Wali Kota saat statement menyebutkan identitas. Saya dapat dari medsos. Iya. Saya tidak menyebut nama, saya tidak menyebut alamat. Yang menyebut alamat adalah kalian. Ya, kalian tuh maksudnya media dari medsos ya. Tanyakan medsos dari mana. Saya hanya bertanya waktu itu, apa benar ini alamatnya ini? Terus kata wartawan, iya Pak, alamatnya ini gitu disebut. Kan saya baca, memang salahnya saya baca. Ini tapi dari medsos, bukan pernyataan saya, bukan ngasih tahu saya. Bertanya, sebab saya ragu. Yang saya tahu bukan itu nama perumahannya. Ternyata kata wartawan, iya Pak, itu nama. Oh iya. Kalau ini namanya nggak tahu, Pak ya? Hah? Sampai sekarang saya nggak tahu namanya siapa. Oh, dari dinas nggak? Inisial NT nggak tahu. Dari dinas nggak laporkan, Pak? Dari dinas ataupun dari kebawahan Bapak? Nggak ada yang tahu. Siap, Pak. Nggak beritahu saya memang nggak tahu sampai sekarang. Pak, sekolah bakal diliburin, Pak? Yang tahu inisial. Siap, inisial. Sekolah bakal diliburin nggak, Pak? Makasih. Makasih, Pak. Makasih, Pak Wali.